mantap teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kenjalang 96. Di kali ini kita akan camping dan juga menjala ikan ke hilir sungai. Kali ini kami berjumlah 7 orang. Nanti kita sambil menjala dan akan menyelam ikan. Perjalanan ke hilir sungai kami tempuh dengan jarak kurang lebih 3 jam. Tunggu ya. Dan ini adalah kampung saya. Kampung saya ini adalah Kampung Lauk Rugun. Kami di sini adalah masyarakat suku Dayak Iban. Kami tinggal di rumah panjang atau rumah betang, atau juga yang biasa disebut dengan rumah panjai. Uwo, kamu gak ada uwo? Uwo. Sekitar jam 8 pagi, kami bertujuh pun berangkat menjala ikan ke hilir sungai. Sik, bayi jantai seko. Tepuak kan ya? Seperti biasa, kami menggunakan perahu. Dengan penjala ada 2 orang. Oi, segera. Pasukan Thank you.
Lagi. Itu ikan teman. Oke. Pada wayang nak kaca. Di sini kondisi airnya sangat deras, tapi kita akan mencoba untuk menjala. Karena jika kondisi air sangat deras seperti ini, sangat sulit untuk menjala ikan. Dah. Terjala tak panas sampai kena saya. Karena kondisi airnya sangat deras, jadi jala kita tidak mengembang, teman-teman. Jadi tidak dapat ikan untuk kali ini, dan akan kita coba lagi di tempat yang lain. Ikannya banyak, namun kami hanya mendapatkan satu ekor karena kondisi airnya sangat deras. Ikan ini kami sebut ikan kulung manang. Ikan ini adalah ikan yang biasa mendiami air deras. Kami pun melanjutkan lagi mencari spot yang terbaik untuk menjala ikan. Mantap, teman-teman. Oh, panah ya kita. Ada yang udah
Pemiti jalan. Di spot ini kami banyak mendapatkan ikan karena spot yang sangat bagus untuk dijala dengan perairan yang deras namun dangkal. Pada jala kali ini kami mendapatkan ikan yang besar, yaitu ikan kulung dan juga ikan maser. Ya, ya kena. Dapat juga teman-teman. Nah. Maser guys. Dah deh. Begini gih aja, saya udahlah wai. Tidak keras cek. Di sini jangan heran jika tangan saya kelihatan karena memang kameranya saya taruh di tangan teman-teman. Thank you.
untuk siang hari ikan yang sangat liar teman-teman. Jadi sangat menyulitkan kita untuk menembak. Jika malam hari ikannya akan jinak sekali. Tidak seperti di siang hari ini. Lepu bercerita tentang kampung halaman. Karya ini terinspirasi ketika aktivitas dan menenang ketika masih kecil dan kami pun melanjutkan lagi menjala ikan ke hilir sungai. Di sini ikannya banyak, namun karena ikannya kecil, jadi tidak muat di jala, teman-teman. Mekong. Di sini kami melihat ikan sangat banyak sekali, namun posisinya sangat dalam dan juga banyak kayu, teman-teman. Jadi sangat sulit untuk dijala. Di sini ikan yang sangat liar sekali teman-teman, sangat sulit untuk ditembak. Di sini posisi jalannya sudah kita
lemparkan, namun karena sangat dalam, sangat sulit sekali untuk mendapatkan ikan. Padahal ikan di dalam sangat banyak, teman-teman. Cuman kita dapat hanya sedikit saja. Ketika menyelam di lubuk yang tadi, ada teman kami yang mendapatkan ikan toman, namun sudah mati karena dimakan oleh labi-labi. Ini berat ikan tomannya sekitaran 1 kilo lebih. Empat labi. Noh, dimakan labi-labi, teman-teman. Mak itu berubuat. Kita tidak bisa lewat, teman, karena ada kayu yang melintang. Itu kayunya. Jadi kita pilih jalan yang kedua. Semoga saja di jalan ini ada jalan. Ngam kena. Apa kerang tu wei? Dia pakai topi yang dia tadi tu mesti perahu. Tak lah dah. Ke sedang menjala, kami dipanggil oleh salah satu masyarakat yang sedang berladang. Ini adalah suku Dayak Mbaloh yang meminta ikan kepada kami, teman-teman. Jadi saya pun menghampirinya dan memberikan ikan, yaitu sekitaran 1 kilo lebih. Namun karena berdekatan dengan kami suku Dayak Iban, orang suku Dayak Mbaloh ini sangat fasih sekali dalam berbahasa Dayak Iban. Namun kami terkadang yang sulit sekali untuk berbahasa Dayak Mbaloh. Kami yang boleh beli ikan. Coba nyoba kayo to. Lama dia. Hah? Hah? Ah, apa ni buah ni buah? Oh, nak apa? Oh, tian sedia. Oh. Terima kasih kau nak. Oh, sama-sama. Kulen ada teh. Sebenarnya tak. Ah, terima kasih. Oh. Kami senang ke sana. Oh. Kadang kau yang tak. Oh. Di sini posisinya sangat banyak sekali ikan, teman-teman. Namun sangat sulit dijala karena kondisi airnya deras dan juga banyak kayu.
Nah, teman-teman bisa lihat di dalam air itu semuanya ikan, teman-teman. Lihat banyak sekali. Ini ikannya ukurannya sekitar sebesar lengan, teman-teman. Ikan ini di dalam kayu, makanya sangat sulit untuk dijala. Jika dijala, ini akan menyebabkan jarak kita robek, teman-teman, dan mungkin tidak bisa digunakan lagi. Lihat ikan yang sangat banyak sekali, teman-teman. Ini ikan kulung. Teman-teman, kita start dulu di depan sini. Ini sekitaran jam 12 siang. Sekitar jam 12 siang, kami pun memutuskan untuk berhenti karena kami sangat lapar sekali, teman-teman. Di sini kami akan memasak ikan hasil menjala. Sebagian dari teman kami ada juga yang sedang menyelam ikan yang banyak tadi, teman-teman. Dan saya dan teman-teman yang lain sedang membersihkan ikan yang akan kita masak untuk makan siang. Kondisi di siang ini sangat panas sekali, teman-teman. Ikan yang sedang saya bersihkan ini adalah ikan kulung. Ikan ini juga sangat enak jika dimasak. Lebih makanya, Wak.
Ini benda cuma muluat aja. Cuma muluat. Itu asli. Tak kenal insek mesti yang insek mas ya. Kita tekan to. Di depan. Wah. Baru aku sudah lima ini tuh. Kita inai banyak ini. Men ini acam buah karena nunu. Ya, ada pada. Ya, aku nggak betul ni ya, saya yang. Kau malu kalian. Kriang dulu kalian tu pak. Bagusnya, kriang tidak. Betul. Apa? 70% dibanding dia. Coba. Okay, segi mana lah? Kulian. Okay, begini gambaran ya. Okay, daw tinggal lagi dia. Betul daw. Baik, ambil kok. Ya, ini dia, kita. Sama pada bantuan. Banyak.
nya di si bulu ya ha bulan mana maka bulu saya mana kapulan kenya main de bisi ara nanti nya main de nak apa ya kada sebab kada kada dujo ya dujo tu corona tu lah kapi ya kada kapuas sekia nah tu amat tu lah nggak dapat, kemarin itu kok kayak rumah, merah pakai rumah. Iya, kayak rumah baru. Dua garis, dua garisnya. Ampun penyalah kami bahas balok atau memutar aku. Itu kan amenya, tau? Baru baru. Kalau namanya. Hahaha. Berapa dah? Kurang dek gua cuan dek punya lenya baru nare lo kayaknya kan ah dek gua kembali berangkat lagi kita menjala ikan. Dek menjala berapa air dek berata itu dek. Setelah makan siang, kami pun melanjutkan lagi untuk menjala ikan penyu bersama. Ikan ini kami sebut ikan kulungak. Ikan ini adalah ikan yang mendiami air arus deras. Nah, kok misal si nama Yohanes? Buka Yohanes, wah. Nama aku Yohanes namanya. Tapi saya si nama Yohanes nyawan ya. Dan ikan ini kami sebut ikan engkarik, teman-teman. Akan ngai pak.
Dan ikan ini kami sebut ikan buing. Ini keras, Pak. Saya ke buang yang lain. Dia pedak tak. Tu agak panjang mimik. Tong kari, dah ada bisa buka tong kari. Kari yang keras. Ah, tapi bisa juri yang mimik atau agak panjang mimik. Tu baru keras. Tu panjang itu ya. Tu ya. Naik tulang ni tu. Tu kari tu. Tu kuma ada mulut, kuma nyawai ukai, kena mulut nyawai nyanya. Tu ikan. Tu ikan berenggi doang. Berenggi doang tu. Ukainya. Dan ikan yang kecil ini kami sebut ikan kebingkung, teman-teman. Tidak terasa menjala, hari pun sudah sore, teman-teman. Dan ini adalah sekitaran jam 4 sore. Kami pun memutuskan untuk pulang. Ayat kaku. Anak ulang tahun ini.